Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan model dan strategi pengembangan profesionalitas guru yang beranggotakan saya sendiri, Febriana Kusnokotimah, Arum Tunjung Wulandari, Ariana Handaya, Ervin Aprianti, Nurdaniah, Afifah Dwi. Pengertian dari profesionalitas guru. Profesionalitas berakar dari kata profesi yang memiliki arti pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk mendapat melakukan tugas-tugasnya. Sedangkan pengertian dari guru, guru adalah sosok pendidik yang sebenarnya dalam UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidik. Pengertian profesionalitas guru sendiri dapat dikatakan sebagai guru yang profesional, di mana guru mampu merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, menilai kemajuan belajar mengajar dan informasi lainnya dalam menyempurnakan proses belajar mengajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian menurut Permenak PAN dan RB nomor 16 tahun 2009, unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi 3. Yang pertama, pengembangan diri. Yang kedua, publikasi ilmiah. Dan yang ketiga, karya inovatif. Yang pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri dilakukan dengan melalui diklat fungsional atau kegiatan kolektif guru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi atau keprofesian guru. Contohnya dengan mengikuti lokakarya atau kegiatan bersama, kemudian keikutsertaan pada kegiatan ilmiah, dan lain-lain. Kemudian publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah terdiri atas presentasi pada forum ilmiah. Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang formal, dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, atau pedoman guru. Kemudian karya inovatif, misalnya penemuan teknologi tepat guna, penemuan atau penciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan modifikasi alat pembelajaran atau peraga ataupun praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi. Kemudian program peningkatan kualifikasi guru atau program studi lanjut. Program pendidikan yang diselenggarakan melalui pemberian bantuan pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas berupa peningkatan kualifikasi akademik bagi guru. Selanjutnya, program penyetaraan dan sertifikasi. Program sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM agar memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan berstandar yang relevan antara proses pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Selanjutnya, program pelatihan integrasi berbasis kompetensi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan saja belum cukup. Diperlukan pelatihan guna meningkatkan keprofesionalismenya. Selanjutnya, program supervisi pendidikan adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir, program pemberdayaan dan pengembangan MGMP. Saya Ariana Handayani akan melanjutkan penjelasan mengenai model pengembangan profesional guru. Yang pertama itu ada simposium guru. Di sini dimaksudkan pertemuan antara guru dan tenaga kependidikan se-Indonesia dengan mengembangkan dan menampilkan karya yang sudah dimilikinya yang berupa ide, gagasan, dan
mencari solusi yang tepat untuk memecahkan isu-isu yang sedang beredar dengan 10 topik sesuai dengan Dijen Guru dan Tenaga Kependidikan. 10 topiknya itu yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Yang kedua, optimalisasi pendidikan inklusi. Yang ketiga, revitalisasi dalam menghadapi daya saing ketenaga kerjaan. Yang keempat, membangun budaya literasi di satuan pendidikan. Yang kelima, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui guru dan ketenaga kependidikan pembelajar. Yang keenam, yaitu melindungi guru dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, membangun integritas di satuan pendidikan. Yang kedelapan adalah penilaian guru dan ketenaga kependidikan. Yang kesembilan, meningkatkan mutu dan akses pendidikan. Yang kesepuluh, yaitu teknologi sebagai media dan sumber belajar. Selanjutnya, model pengembangan yang kedua itu dengan program tradisional. Di sini dalam program tradisional terdapat CTL, yaitu Conceptual Teaching Learning. Di sini dijelaskan bahwa mengaitkan konsep pembelajaran dengan pengetahuan siswa. Yang kedua adalah PTK. PTK itu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas digunakan untuk memperbaiki yang kurang tepat di dalam kelas. Dan program tradisional yang ketiga yaitu dengan karya ilmiah. Selanjutnya, model pengembangan yang ketiga adalah penggalang kerjasama dengan teman sejawat. Nah, mengembangkan teman sejawat itu sangat membantu dalam memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, melakukan penelitian. Nah, dalam melakukan penelitian ini dapat mengembangkan dan menguji seberapa pentingnya dalam mengembangkan pengetahuan serta mengecek pengetahuan metode-metode yang ilmiah sudah dibuat. Selanjutnya, berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Nah, di sini peran seorang guru dan tenaga kependidikan itu sangat penting dalam meningkatkan dan mempersatu fungsi profesi ketenaga kependidikan, yaitu yang selanjutnya membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Selanjutnya, strategi pengembangan profesionalitas guru yaitu meningkatkan kompetensi guru yang dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan diklat atau bukan diklat. Yang pertama itu ada pendidikan dan pelatihan. Yang kedua ada kegiatan selain kependidikan dan pelatihan yang akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Aprianti Nurdaniah, NIM 18314174. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang strategi pengembangan profesionalitas guru. Yang pertama yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Strategi yang pertama yaitu in-house training atau IHT. Nah, pelatihan IHT ini dilaksanakan secara internal, baik itu di KKG atau MGMP, di sekolah atau tempat-tempat yang menyelenggarakan pelatihan tersebut. Nah, strategi IHT ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan karir guru. Untuk meningkatkan kompetensi dan karir guru,
Hal itu tidak harus dilakukan secara eksternal. Dapat juga dilakukan secara internal, seperti di KKG tadi. Nah, dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu serta biaya. Selanjutnya, strategi yang kedua, yaitu dengan program magang pelatihan yang dilaksanakan di institut atau di industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru sekolah kejuruan memerlukan pengalaman yang lebih nyata. Strategi selanjutnya yaitu kemitraan sekolah pelatihan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Nah, pembinaan melalui mitra sekolah ini diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Strategi selanjutnya yaitu dengan cara belajar jarak jauh. Dengan mempelajari strategi guru yang berada di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota atau kabupaten atau di provinsi. Strategi selanjutnya yaitu melalui pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus yang dilaksanakan di LPMP serta lembaga lain yang diberikan wewenang, di mana program pelatihan ini disusun secara berjenjang, yaitu mulai dari jenjang dasar sampai dengan jenjang tinggi. Jenjang pelatihan ini disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensinya. Pelatihan khusus atau spesialisasi disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Selanjutnya, strategi khusus singkat, kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk melatih dan meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu melalui pembinaan internal oleh sekolah yang dilaksanakan oleh kepala sekolah serta guru-guru yang memiliki wewenang membina melalui rapat dinas, rotasi tugas, mengajar, pemberian tugas-tugas, diskusi dengan rekan sejawat, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu melalui pendidikan lanjut. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lanjut dalam upaya pengembangan profesi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Nuritasari, NIM 1831. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang strategi pengembangan profesionalitas guru. Nah, yang kedua ada kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Di dalam kegiatan selain pendidikan dan pelatihan ini ada penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Nah, jadi untuk meningkatkan mutu pembelajaran ini diadakan penelitian
itu bisa dapat menggunakan penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, ataupun jenis-jenis penelitian yang lainnya. Selanjutnya, ada penulisan buku atau bahan ajar dapat berbentuk diktat, buku pelajaran, ataupun buku dalam bidang pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan diktat adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran yang dipersiapkan oleh guru untuk mempermudah materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Selanjutnya, pembuatan media. Pembelajaran dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik. Dan yang dimaksud dengan bahan ajar elektronik adalah seperti pembuatan animasi dalam pembelajaran, seperti video animasi, PPT, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, ada diskusi masalah pendidikan. Nah, mengenai masalah yang dialami sekolah selalu didiskusikan secara berkala. Diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah untuk peningkatan kompetensi dan pengembangannya, pengembangan karir maksud saya. Selanjutnya, untuk mengembangkan profesionalitas guru, guru dapat mengikuti seminar. Dengan melalui kegiatan seminar ini, akan memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya atau sesama guru yang berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, guru juga dapat mengikuti workshop. Nah, workshop ini dapat dilakukan, misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, selain itu untuk meningkatkan kompetensi dan karirnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.